Prihatin dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus meningkat, sekolah yang berbasis keagamaan merintis kegiatannya dengan membuat alat pelindung diri. Kegiatan belajar tatap muka yang telah dilaksanakan sejak pekan kemarin tetap menggunakan protokol kesehatan. Para siswa memproduksi masker yang dibuatnya sendiri di sekolah. Pembuatan masker yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Putri ini juga merupakan mata pelajaran tata busana sekolah. Dalam satu bulan, hasil produksi masker mencapai ribuan masker yang siap untuk dijual secara online. Dengan tenaga 4 orang guru dan 2 orang siswa, produksi masker sudah melenggang keluar daerah Majalengka. Nah, awal dari pembuatan masker ini, kemudian kami rapat dalam rapat guru dan ada pencetusan bahwa kita akan membuat masker. Kebetulan kita mempunyai 10 mesin jahit yang perlu dioperasikan. Edward Spendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.